Halo Sobat Otomania, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya semuanya dalam situasi saat ini. Ini sebenarnya adalah video yang lama ya, saya edit karena saya tidak keluar rumah ya. Ini record sudah hampir 2 bulan yang lalu yang disimpan ya. Kali ini saya akan bicarakan tentang simulasi kredit untuk Yamaha R15 terbaru ini, yaitu versi Monster Energy yang dijual mulai 37,6 jutaan OTR Jakarta ya. Tapi sebelumnya, buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, tolong dukungannya dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Yamaha R15 ini yang versi Monster mendapatkan best total cost of ownership sport medium ya dari Motor Plus Award, yang menggunakan mesin sudah VVA, delta box, digital speedometer, sudah ada lampu hazard LED, lampu depan belakang, sudah menggunakan assistant slipper clutch dan upside down di depan. Livery Monster Energy ini adalah livery limited edition ya, dimana Monster Energy sebagai sponsor di balap MotoGP. R15 ini menggunakan mesin 1 silinder SOHC 155cc dengan daya maksimum 14,2 kW serta torsi 14,7 Nm sob. Dan kini kita akan membahas tentang simulasi kredit yang di sini adalah di OTR Bali ya. Jadi mungkin di untuk daerah lain bisa dijadikan contoh karena mungkin perbedaan harganya hanya sedikit ya, ratusan ribu saja. Di sini dengan harga OTR 39 jutaan jangka waktunya ada 1 2 3 4 tahun ya. Salah satunya contoh ini kalau uang mukanya yang terkecil yaitu 5.862.000 per bulannya, untuk setahunnya yaitu 3.727.000. Sedangkan uang muka yang paling besar itu 7 jutaan per bulannya, untuk 1 tahun 3.605.000. Ya, seperti itulah contohnya. Untuk persyaratan hampir rata-rata sama ya dengan merek yang lain juga, fotokopi KTP, suami istri, keluarga, terus rekening atau PLN atau PAM yang terakhir ya. Terus juga kalau bisa ada kopi tabungan dan SIM. Tentunya juga harus rela disurvei. Untuk model yang lain atau merek yang lain, silakan cek di channel ini, sudah ada video simulasi kredit ya. Semoga berguna. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi buat sobat yang baru pertama kali berkunjung atau yang belum mengklik subscribe, tolong klik subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Salam satu aspal.